Keberadaan tempat pembuangan sampah warga di belakang tiga sekolah SD Negeri 1, SD Negeri 2, dan SD Negeri 4 Talang yang berada di satu lingkungan kian diresahkan. Para murid sekolah mengaku terganggu dengan bau sampah yang menyengat saat proses belajar mengajar di ruang kelas. Terlebih saat ini musim kemarau yang kerap dilanda angin kencang. Bau tidak sedap dari sampah warga itu kerap masuk ruang kelas dan membuat belajar tidak nyaman. Mengganggunya pas misalnya ada angin itu lewat, masuk ke dalam kelas, bawahnya itu menyengat gitu. Sama pas musim hujan, belinya sampahnya itu agak turun ke sekolah, ke jalan-jalan. Itu sih mengganggunya. Pihak guru sebenarnya sudah pernah menyampaikan keluhannya kepada pamong setempat, namun tidak juga mendapat solusi. Selain menimbulkan bau menyengat, keberadaan tempat pembuangan sampah ini juga membuat kesan sekolah jadi kumuh. Pihak sekolah berharap kotak sampah dapat dipindahkan lebih jauh dari lingkungan sekolah. Isinya kan masalah jajanan anak itu bagus, nggak ada apa-apa, tapi yang ada kendalanya kan sampah. Sampah kan, ya kami mintalah dari pihak pemerintah supaya sampah itu dipindahkan dari tempat sini gitu loh. Keberadaan sampah di lingkungan tiga sekolah SD di Kelurahan Talang, Bandar Lampung ini kerap terlihat tidak terurus. Petugas kebersihan tidak rutin setiap hari membersihkan sampah warga dari lokasi ini dengan truk. Terkadang tumpukan sampah terlihat menggunung dan berbau menyengat, namun tidak segera diangkut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.